السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله al-mab'uuth li jami'i thaqalain sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman katsira amma ba'd masyarul Mu muslimin rahimani allah wa iyyakum alhamdulillah kita diberi taufik oleh allah taala untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar Kitabil I'tisam masih dalam bab atau pasal tentang dalil-dalil nakli tentang celaan terhadap bid'ah kita sudah membahas dua dalil dan masih ada satu dalil dari Al-Quran kemudian nanti dilanjutkan dalil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah Ta'ala berfirman Innal ladina farraku dinahum wa kanu Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok Lasta minhum fishay. Kamu bukan bagian dari mereka sama sekali Innama amruhum ilallah Urusan mereka dikembalikan kepada Allah jadi, Nabi tidak perlu repot terhadap keadaan mereka yang suka memecah belah agama, Allah yang mengurusi mereka. Thumma Kemudian, Allah akan memberitahu kepada mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Nanti, di akhirat akan diceritakan, dikabarkan kepada mereka tentang kesesatan mereka. Qala Ibnu Atiyah Ibnu Atiyah rahimahullahu taala hadhil ayah ta'umu ahlul ahwa wal bid'ah wasyudud fil furu'i wa ghairi dalik Ayat ini mencakup ahli ahwa pengikut atau pengekor hawa nafsu wal bid'ah dan ahli bid'ah pembuat atau pengikut ajaran-ajaran baru wasyudud fil furu' dan perkara-perkara yang nyeleneh dalam furu dalam masalah furu furu itu selain akidah. Jadi permasalahan fikih itu pada umumnya banyak terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Namun tidak semua perbedaan pendapat itu dibenarkan ada orang yang berbeda pendapat tapi dia syad syad itu artinya nyeleneh aneh pendapatnya aneh jauh dari kebenaran ya bisa dikarenakan tidak pakai dalil bisa juga pakai dalil tapi palsu atau do'if lemah maka pendapat dalam masalah fikih yang dia itu syad ya maka itu termasuk perkara yang bisa menyebabkan kesesatan sehingga menyebabkan apa perpecahan di dalam agama dan selain hal itu min ahli ta'amuk fil jidal selain hal itu dari orang-orang yang memang hobinya berdebat jadi jidal dalam masalah agama yang sudah jelas itu termasuk perkara yang Mazmum tercelak, jidal itu memang dibolehkan, tapi tidak dalam semua kondisi. Jidal itu apa? Berdebat, debat itu bagian dari metodologi dalam dakwah. Ya. Dalam dakwah ada jidal, tapi itu jalan terakhir ketika sudah tidak mempan lagi cara-cara yang lebih ringan, lebih mudah. Yang namanya dakwah itu ada tahapannya. Apa yang pertama? ilah ila Rob hikmah. Jadi pertama kali dengan hikmah. Kalau dengan hikmah tidak mempan. Kemudian apa? Wal ma'idah Dengan nasihat yang baik. Jadi kalau hikmah itu cuma menyampaikan al-haq. Begini hukumnya ini, dalilnya ini. Sudah itu hikmah. Tapi kadang orang nggak mau melaksanakan kecuali harus diberikan ancaman atau diberikan motivasi. Ini namanya maw'idoh, nasihat. Kemudian kadang orang sudah diberi nasihat, diberi ancaman tentang neraka, diberi motivasi tentang surga dan seterusnya masih belum melaksanakan maka baru dijidal wajadil humbilati hiahsan dan jidalah mereka debatlah mereka dengan cara ahsan bukan cuma hasan tapi ahsan. Apa bedanya Hasan dengan Ahsan? Ahsan itu yang yang terbaik isim Kalau Hasan cuma baik, Ahsan yang terbaik. Kenapa demikian? Karena jidal itu biasanya rawan terjadi terjadi sakit hati. Ya. Kalau orang sudah berdebat, biasanya kalau dicampur emosi, hawa nafsu sudah jadi buruk akibatnya. karena orang berdebat kalau hawa nafsunya ikut campur maka yang terjadi bukan mencari kebenaran tapi mencari pembenaran. ini bahaya. Ya. yang namanya debat di dalam Islam itu boleh asal tujuannya apa? mencari kebenaran bukan mencari pembenaran. makanya indah sekali perkataan Al Imam Ash Shafi'i rahimahullah taala kata beliau majadal tu ahadan. Aku tidak menjidal seorang pun kecuali aku ingin agar kebenaran ditampakkan oleh lisannya. Masya Allah. Jadi kalau berjidal Imam Syafi'i itu pengennya yang benar itu lawannya bukan dia. Ini ikhlas dalam berjidal. Karena tujuan berjidal itu cari apa? Al-haq, kebenaran, bukan pembenaran. Bukan dalam rangka harus saya yang benar Itu namanya cari pembenaran Tapi siapapun yang benar diantara kita Itu yang kita ikuti Begitu Imam ash tidak malu Kalau seandainya kebenaran ditunjukkan oleh lesan lawannya Dia siap untuk mengikutinya Inilah ya Merupakan cita-cita yang ikhlas Yang luar biasa menggambarkan bagaimana insofnya Seorang yang alim ya Orang alim itu belum tentu insof Insaf itu artinya siap menerima kebenaran dari manapun datangnya. Itu insaf. Kalau bahasa kita, insaf. Insaf itu sadar gitu ya. Insaf maksudnya bahasa Arab itu artinya apa? Menerima kebenaran itu insaf. Kalau benar, katakan benar. Kalau salah, katakan salah. Kalau musuh yang benar, katakan benar. Kalau diri sendiri yang salah, katakan salah. Itu namanya apa? Insaf, berat atau berat? Berat orang mau mengatakan saya salah itu berat ya dan itulah ikhlas kalau orang yang sudah mencapai derajat ikhlas memang susah digoda jin digoda iblis itu susah iblis itu mampu menggoda anak adam semuanya kecuali siapa ila ibadah kami humul mukhlasin kecuali yang ikhlas yang engkau ikhlaskan yang dibuat ikhlas oleh Allah ini susah digoda iblis ya iblis saja susah apalagi setan yang begitu itu itulah keikhlasan dan ikhlas itu memang yang paling hebat. Tidak ada yang lebih hebat daripada ikhlas. Tidak ada yang lebih hebat daripada ikhlas. Tidak ada yang lebih berat daripada ikhlas. Ikhlas itu susah sekali. Jarang orang bisa ikhlas. Sepertinya kita ibadah hari-hari ini ikhlas, tapi belum tentu. Wallahu a'lam. Allah Maha tahu. Jadi kalau ada orang jidal tujuannya hanya ingin menang, ketahuilah bahwasanya itu adalah orang yang tercela, madmum, pengikut hawa nafsu ahlul ahwa. Ahlul bid'ah suka sekali jidal. Makanya diantara keyakinan para salaf, para ulama salafus saleh, para pengikut salaf yaitu salafi halu sunnah wal jamaah, mereka sangat anti jidal. Enggak gampang jidal. Kecuali memang sudah tidak ketemu jalan lain. Jadi ahlu bid'ah sering sekali ngajak jidal. Tapi ahli sunnah tidak senantiasa melayani mereka. Kenapa? Ketika melihat bahwasanya ahlu bid'ah itu ketika jidal tidak ingin mengikuti kebenaran. Hanya mau membenarkan manhaj mereka. Ini ditolak oleh ahlu sunnah wal jamaah. Jadi penolakan ahlu sunnah wal jamaah ketika dia, diajak untuk dialog. Untuk berdebat, itu bukan menunjukkan kekalahan ahlu sunnah wal jamaah tapi dalam rangka menjaga muruah ya menjaga kehormatan termasuk kehormatan agama ya jangan sampai orang awam nanti melihat oh ternyata imbang sama-sama hebat semuanya pakai dalil nah, ini bahaya ya orang awam nggak bisa membedakan. yang dipakai ahlu bid'ah dalil yang Dhaif orang awam nggak bisa menilai. Ya yang dijadikan hujah oleh ahlu bid'ah dalam istimbat atau istidlalnya menyimpang orang awam nggak bisa melihat itu ya kadang-kadang orang ahlu bid'ah dan ini tidak kadang-kadang kebanyakan kebanyakan ahlu bid'ah itu memiliki kelebihan retorika ya ini dari dulu pengalaman dari dulu ahlu bid'ah itu rata-rata pinter ngomong ya makanya nggak heran banyak ya duat dari kalangan bid'ah itu kalau ngomong seperti nyetrum seperti membuat orang langsung terkesima sihir dan ini benar kata Rasulullah wa inna minal bayani la sihro diantara uh, orasi itu ada sihir bisa mempengaruhi orang makanya banyak majelis dikir majelis bid'ah itu membuat orang nangis langsung Seketika itu satu majelis semuanya menangis. Ya, yang seperti itu kan berarti terpengaruh, emosinya sampai ke bawah. Maka kalau yang seperti itu mau dikatakan itu nggak benar susah, sudah kadung terpengaruh hatinya, udah kadung nangis masa mau bilang ini salah gitu nggak bisa. Ya. Masa saya udah nangis kok bagus itu, masa salah? Majelis kamu itu yang salah nggak bisa nangis, majelis keras. Gitu. Jadi ukuran benar dan salah bagi orang awam itu hanya nangis atau enggak nangis. Repot seperti itu ya. Orang awam hanya melihat seperti itu dangkal pemikiran mereka. Makanya tidak semua permintaan debat itu dilayani oleh Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Ahlus Sunnah itu paling anti berdebat kalau memang tidak ada manfaat sama sekali. Kecuali berdebat dengan ahli insaf. Ya, berdebat dalam masalah furu', dalam masalah fikih dalam rangka memang ardu, apa, adu, argumen ya untuk menunjukkan siapa yang paling roji di antara pendapat kita berdua ini nggak masalah ini sering terjadi di kalangan fukoha. dulu di Spanyol itu sering sekali antara Ibnu Hazm dengan uh, para ulama Maliki Spanyol kuat dua madhab itu sering mereka berdebat tapi nggak masalah masalah furuk yang mereka masing-masing memiliki hujah dalam masalah itu bukan antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah bukan itu sesama ahlu ahlu sunnah tidak masalah tapi kalau jidal dengan ahlu bid'ah ini perkara yang sangat berbahaya ya yang sangat berbahaya karena mereka tidak ingin mengikuti al haq jadi perkataan yang syafi'i tidak laku berjidal kecuali ingin agar al haq ditambahkan oleh musuh itu dalam masalah apa furu bukan masalah bid'ah kalau masalah bid'ah kok kebenaran ditampakkan oleh musuhnya ini bahaya ya bahaya kalau jadi walaupun Ahlus sunnah menang debat dengan ahlu bid'ah itu belum tentu masyarakat langsung mengikuti al haq yang ditunjukkan oleh ahlu sunnah belum tentu apalagi kalah ya. apalagi kalau kalah apalagi imbang imbang saja sudah sudah membuat orang pikirannya oh ternyata benar semua gitu. itu kesimpulan yang dangkal yang di dimiliki oleh para orang awam yang tidak memiliki landasan ilmu. Hadhi kullaha urdatun wa Jadi semua ini orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, mengikuti bid'ah, mengikuti pendapat-pendapat yang nyeleneh dan orang-orang yang suka berjidal kemudian tenggelam di dalam kalam termasuk ilmu kalam ilmu kalam itu ilmu ngomong hanya ngomong aja kerjaannya prakteknya nggak ada itu ahlul kalam siapa ahlul kalam jahmiyah mu'tazilah asyairah maturidiyah kulabiyah salimiyah dan lain-lain ini mereka masuk dalam kategori ahlul kalam semua ya. ilmunya ilmu kalam ilmu ngomong makanya mereka pintar debat pintar debat mereka cuma teori, sebatas teori. Agama dijadikan sebagai ajang untuk memamerkan kecerdasan saja. Nah, Al-Sunnah wal-Jamaah tidak seperti itu. Alusun sunnah wal jamaah ketika belajar, semata-mata untuk menguatkan iman. Ketika belajar untuk diamalkan dan untuk diyakini. Itu saja. Itulah Al-Sunnah jamaah Berbeda dengan Ahlul Bid'ah, Ahlul Kalam, mereka belajar untuk menampakkan kecerdasan. al Ya, semua itu adalah urdatun lizalal menjadi penyebab untuk kesesatan, penyimpangan dan keburukan akidah, keburukan akidah. Jadi orang-orang yang memecah belah agama itu adalah orang-orang ahlu bid'ah menurut siapa tadi? Ibnu Atiyah. Jadi ahlu bid'ah itu kerjaannya memecah belah agama. Seandainya tidak ada ahlu bid'ah, apa yang terjadi? semua manusia kaum muslimin mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan munculnya ahlu bid'ah menjadi pecah. Ada yang setia mengikuti Rasul, ada yang nggak setia, ada yang mengikuti ahlu bid'ah. Begitulah ahlu bid'ah diancam oleh ayat ini. Itu surat apa? Surat Al-An'am ayat 159. Ini diantara dalil celaan terhadap ahlu bid'ah yang suka memecah belah agama. Kemudian kala al qadi qadi Ismail dahirul Quran ya dulu ala anna kulla man ibtada'a fid din bid'atan min al khawarij wa ghairihim fa huwa dakhilun fi hadhil ayah Dohir dari Quran ini ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap orang yang membuat bid'ah di dalam agama ini satu bid'ah seperti Khawarij atau yang lainnya, maka mereka semuanya masuk ke dalam ayat ini. Jadi semua yang membuat bid'ah, seperti Khawarij dan yang lainnya, semua berarti ya, semua yang membuat bid'ah, masuk ke dalam ayat ini, yaitu apa? Orang yang memecah belah agama. Wakanu syia'an, menjadi kelompok-kelompok sempalan. Li'annahum Idza tad'u tujadilu wa takhasamu Karena apa alasannya kok mereka masuk ke dalam ayat ini? Karena mereka apabila membuat bid'ah, pasti mereka akan memperjuangkan kebid'ahannya. Pasti itu. Mereka akan berjidal, berdebat, Takhosum, bersengketa, ya, bermusuhan. Wa akhirnya berpecah belah dan akhirnya menjadi Syiah kelompok-kelompok Syiah Syiah itu jamak dari Syiah Syiah itu artinya kelompok Dulu Syiah itu artinya Syiah Ali Kelompoknya Ali Dulu awalnya orang-orang yang membela Ali bin Abi Thalib Yang sekarang menjadi agama baru Agama Syiah Maka dengan tiga ayat yang sudah kita sebutkan Mudah-mudahan cukup Padahal ayat di dalam Al-Quran sangat banyak yang menunjukkan akan mungkarnya bid'ah. Sekarang yang kedua dalil dari hadis Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam dari hadis juga banyak sekali Takadutafutul tafutul hasr hampir-hampir tidak bisa dibatasi ya sangat banyaknya illa anna nadkura nadkura min minha ma tayassara mimma yadulu alal baqi wa nataharra fi dhalika bi ma huwa aqrabu ila sihah Sangat banyak hadis tentang celaan terhadap bid'ah akan tetapi penulis di sini hanya mencukupkan pada yang yang paling dekat kepada kesahihan atau yang paling sahih ya sebagai isyarat untuk dalil-dalil yang lainnya. Yang pertama, ma fi sahih min hadis Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Di dalam sahih sering ulama menyebutkan di dalam sahih. Ini maksudnya di mana? Ada dua kemungkinan. Kalau enggak sahih Bukhari ya sahih Muslim atau dua-duanya. Begitu. Jadi kalau sudah disebutkan di dalam sahih dua kitab itu maksudnya atau salah satunya Penulis kitab sahih tidak cuma dua orang itu, tapi begitulah istilah ya. Ketika disebutkan sahih maksudnya dua itu. Ibnu Hibban punya kitab sahih, sahih Ibnu Hibban, tapi tidak ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fahuwa rad." Antum hafal di sini kan? Senjata yang paling kuat dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ini separuh agama. Separuh agama. Antum punya hadis ini, antum punya senjata separuh agama. Masya Allah Untuk membabat ahlu bid'ah semua. Semua kebid'ahan terbabat dengan hadis ini. Kata Rasulullah, siapapun orang yang membuat ajaran baru dalam urusan kami. Maksudnya apa urusan kami? Agama. Jadi jangan disambung listrik, kemudian speaker, kamera, ini enggak bid'ah ya. Ini bukan urusan agama. Urusan lain, urusan duniawi, enggak masalah. Antum pakai motor bid'ah katanya. Antum naik haji enggak usah pakai pesawat, harus naik onta. Nah, ini orang yang dangkal memasukkan bid'ah dalam urusan-urusan dunia. Agama uh, bid'ah itu cuma dalam urusan agama. Rasulullah jelas-jelas mengatakan dan ini takrif bid'ah yang paling bagus. Sebutan Rasulullah fi Rina dalam urusan kami, perkara baru dalam urusan kami itulah tarif ta bid'ah. Ya. Jadi urusan agama, saminhu yang bukan darinya, jadi nggak ada asal usulnya dari agama itu, nggak ada dalilnya, nggak ada dari dalil dari Quran maupun dari Sunnah. Itulah definisi bid'ah yang paling jelas digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. maka dia mardudun. Rodun di sini masdar. Di antara masdar dalam bahasa Arab itu bisa bermakna fa'il atau bermakna maf'ul. Ya, dan di sini bermakna maf'ul, mardud, tertolak, ditolak. Jadi siapapun yang membuat ajaran baru ditolak oleh Allah taala. Tidak diterima oleh Allah taala. Kalau hanya sebatas itu mungkin santai ya, cuma ditolak. Ya, ya capek memang, tapi cuma ditolak itu kan nggak sampai apa? Nggak sampai berdosa. Sepertinya nggak masalah. Nggak sampai disiksa, nggak diadab. Ini kalau sebatas itu dalilnya. Tapi sebenarnya hakikat dari hadis ini adalah ancaman dari perbuatan itu. Tidak hanya sekedar ditolak saja, tapi ini merupakan ancaman ya, menunjukkan perkara itu adalah haram. Perkara itu adalah haram. Dan perkara haram itu hukumnya apa? Dosa dan dosa itu berakibat apa? Siksa seperti itu ya, tidak hanya sekedar ditolak saja, tapi haram. Jadi, itu haram. Ini riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun dalam riwayat Muslim lebih menegaskan lagi, kalau mungkin hadis yang barusan kita baca, orang bisa mengatakan, "Saya nggak membuat kok." Bukan saya yang membuat, saya cuma mengikuti bapak kami, kakek kami, dan orang-orang di kampung kami semuanya begitu. Masa begini dibilang sesat, berarti banyak orang yang sesat dong, banyak orang ber berdalil begitu. Masa begini sesat, saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak buat, saya cuma ikut-ikutan, saya cuma meneruskan. ya. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Muslim man amila amalan sekarang tidak pembuatnya siapa yang melakukan suatu amalan jadi bukan pembuat ini yang hanya melanjutkan mengamalkan laisa alaihi amruna yang tidak ada perintahnya dari kami fahuwa raddun maka dia tertolak sama ya sama walaupun uh, beda tingkatannya ya pembuat dengan pengikut tentunya beda ya pembuat itu lebih lebih berat ancamannya, lebih besar dosanya. Wadal hadis ada ulama thulutul Islam. Sebagian ulama menganggap hadis ini termasuk sepertiga dari Islam. Kalau Imam Syafi'i mengatakan setengah dari Islam. Setengah dari Islam ini hadis ini. Setengahnya lagi apa? Ya, Setengahnya lagi apa? Ya, Hah? Nikah. <laughs> Jadi antum cuma nikah sama jangan bid'ah gitu, udah sempurna Islam antum. Apa setengahnya lagi? Apa? Adi Inna malak malu binniyat, ya. Yang betul inna malak malu Jadi agama ini cuma berputar pada dua hadis, hadis niat dan hadis ini. Kenapa? Karena agama ini cuma terdiri dari dua hal apa itu lahir dan batin urusan lahir standarnya hadis ini jadi jangan membuat bid'ah secara lahiriah ya kita dalam beragama harus mengikuti siapa mengikuti Rasulullah jadi ukuran kebenaran kita dalam menjalankan agama itu kalau sesuai dengan petunjuk Rasul kalau enggak berarti bid'ah kemudian dalam urusan batin maka ditinjau dari Innamal amalu bininya. Jadi dua hadis ini sudah mencakup seluruh agama. Kalau di sini tadi dibilang tulus sepertiga dari agama, maka ulama ada yang menambahkan dengan hadis yang ketiga. Berarti masing-masing sepertiga, sepertiga. Berarti sepertiga lagi hadis apa? Al-halalubayyin wal-haramubayyin wabaynahuma umurun mustabihat. Jadi perkara yang samar-samar. Mustabihat. Ini bagian ketiga dari agama. Agama ini ada yang Halalnya jelas, haramnya jelas, tapi di tengah-tengah ini ada yang mustabihat. Yang samar-samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, hanya para ulama yang tahu. Maka sebagai orang awam, kalau ingin tahu kebenaran, tanya kepada para ulama. Belajar. Ya. Hadis ini motivasi untuk belajar. Bagaimana kita biar selamat dari perkara yang samar-samar kalau tidak belajar. Dan hadis ini ini bantahan kepada orang yang menyelisih petunjuk Rasul, ya, menyelisih petunjuk Rasul. Siapapun yang menyelisih petunjuk Rasul, maka terbantah oleh hadis ini. Dan penyelisihan terhadap petunjuk Rasul itu ada dua kemungkinan. Yang pertama bid'ah yang sangat jelas karena apa? Karena dia dalam urusan kami, dalam masalah agama, bid'ah. Jadi ada orang beragama tapi tidak mengikuti tuntunan rasul itu namanya bid'ah. Kemungkinan yang kedua adalah maksiat. Maksiat itu dia tidak membuat ajaran baru. Ya, tapi dia masuk ke dalam uh, hadis yang kedua, beramal. Amalan yang tidak dicontohkan oleh rasul itu maksiat namanya. Ya, maksiat itu menyelisi perintah rasul karena tidak mau melaksanakan. Itu namanya maksiat. Ya, bedanya kalau bid'ah itu membuat ajaran baru kalau maksiat itu dia tidak taat kepada perintah itu maksiat. Maka lebih mana lebih bahaya yang mana? Yang bid'ah. Bid'ah membuat reko ajaran baru. Kalau maksiat nggak membuat ajaran nggak. Orang bermaksiat itu sadar kalau ini kesalahan ya itu itu bedanya yang paling mencolok di situ. Orang bid'ah itu nggak merasa itu kesalahan. Ya. Kalau orang maksiat tahu pelacur tanya itu salah nggak kamu? Iya salah. Tahu. Orang yang judi, orang yang mabuk, tahu nggak kalau itu salah? Tahu. Pas sudah selesai mabuk dia sadar itu salah gitu, ngerti. Tapi orang yang melakukan bid'ah tidak. Mereka yang joget-joget di masjid, yang dansa di masjid sambil dikir, itu nggak merasa itu kemaksiatan. Walaupun disko, masjid jadi diskotik. Tapi orang yang di diskotik beneran tahu itu maksiat. Tapi orang yang diskon di masjid menganggap itu apa? Ibadah. Makanya lebih parah. Dalil yang kedua yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakul dalam khutbah beliau bersabda amma ba'du. Adapun selanjutnya. Fa inna khairal haditsi kitabullah. Sungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha dan seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Wa kullu bid'atin dan setiap bid'ah adalah sesat. Nyambung enggak ini hadis? Se seburuk-buruk perkara adalah yang baru. Kemudian dan setiap bid'ah adalah sesat. Nyambung enggak? nyambung. Kalau dalam riwayat yang lain, ya kita bacakan dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nas. Rasulullah berkhutbah kepada manusia. Yahmadullah wa yusni alaihi, memuji Allah kemudian memuji lagi. Sana itu artinya pujian yang berulang ya. Kalau hamd itu pujian pertama, kemudian kalau diulang lagi pujian maka itu menjadi sana. Makanya ada sebagian ulama yang mendefinisikan hamad itu dengan e, arti sana itu kurang tepat, ya. karena sana itu artinya pujian yang sudah berulang. Kemudian beliau memuji lagi alaihi bimahua ahluhu yang Allah lah yang ahlinya untuk dipuji. Kemudian beliau bersabda manyah diillah, manyah dihilah. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah fala mudillalah maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Wa man yudlillah falahadiyalah dan siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah. Ini di ya letaknya kita nggak boleh ngotot. Antum nggak bisa memaksakan hidayah kepada orang. Jangankan antum, antum punya istri nggak mau ngaji, nggak bisa dipaksa itu. Cuma bisa di, Diusahakan terus, nasihat jangan berhenti. Mungkin sampai mati antum kerjaannya menasihati istri, nggak masalah ya? Karena ladang amal bagi antum. Sampai mati pula istri nggak mau berubah, nggak apa-apa, antum ibadah ya, nggak masalah. Itu kalau istri, atau juga anak, atau juga orang tua, ya, orang tua lebih susah lagi. Kenapa? Orang tua kan lebih tua dari antum ya nggak? Percaya nggak antum? namanya orang tua nggak bisa digurui gitu makanya alhamdulillah kalau ada orang tua kok mau dinasihati anak ini luar biasa berarti antum anak yang soleh di pandangan orang tua ini anak saya ini hebat bagus makanya ibunya percaya bapaknya percaya ini luar biasa kalau bisa seperti itu tapi umumnya namanya orang tua itu susah mau berguru dengan anak kemarin sore ya kan kamu tuh kalau nggak saya lahirkan nggak ada kamu gitu kok sekarang mau menggurui saya jadi berat. Makanya itu hidayah. Kembalikan kepada Allah. Kalau Allah mau berikan hidayah, nggak ada yang bisa menghalangi. Kalau Allah nggak berikan, nggak ada yang bisa memberi. Jangankan kita, Nabi Muhammad saja, orang yang paling mulia di sisi Allah Taala, makhluk yang paling hebat, tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya. Dan pamannya adalah orang yang sangat berjasa kepada Rasulullah. Ya, sejak awal Rasul berdakwah didukung dilindungi, mau dibunuh dilindungi oleh pamannya, tapi tetap saja hidayah tidak diberikan oleh Allah. Maka Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya sampai ditegur oleh Allah karena sedih sekali Rasulullah. Allah sampai berkata apa? Inna tadi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah akan memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Kalau Allah nggak mau ya nggak bisa dapat hidayah. Jadi nggak usah marah-marah antum, ya. Istri saya susah sekali, ngamuk-ngamuk, istri dipukul karena nggak mau ngaji. Ini nggak boleh. Jadi malah antum yang dolim jadinya. Jadi kita hanya bisa menasihati dan menasihati terus sampai betul-betul dapat hidayah dan jangan lupa Allah yang memberi hidayah sehingga kita harus meminta kepada Allah ya. Jangan cuma mengandalkan kemampuan orasi, ya pandai berceramah, membawakan dalil, dibawakan seribu dalil. Kalau Allah nggak berikan hidayah, nggak dapat, nggak bisa. Kadang ada orang nggak dinasehati, cuma numpang lewat, dengar siaran radio, malah dapat hidayah. Ya, ada yang begitu? Ada. Ya, dari dulu diajak ngaji nggak pernah mau. Begitu naik mobil nyetel muter-muter ada ceramah ini, didengerin malah dapat hidayah. Ya, dinasihati nggak pernah mau, nggak sengaja malah dapat. Begitulah Allah memberikan hidayah, nggak jelas ya, nggak ada yang tahu maksudnya, nggak ada yang tahu caranya bagaimana. Makanya usaha kita bagaimana kita ketuk pintu Allah, ya kita ketuk pintu langit, kita mohon kepada Allah Taala agar memberikan hidayah kepada orang yang kita cintai. Kita nggak bisa memberi hidayah kepada orang yang kita cintai, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada yang dikehendaki dan mudah-mudahan yang dikehendaki Allah adalah orang-orang yang kita cintai falahadiyalah wa khairul hadis kitabullah dan sebaik-baik hadis adalah kitabullah jadi kitabullah itu hadis. Hadis artinya perkataan, ucapan jadi Al-Quran itu kalamullah ini keyakinan al sunnah wal jamaah tidak seperti asyairah, mu'tazilah, jahmiah mengatakan Allah tidak bisa berbicara asyairah nambahi, asyairah Allah bisa berbicara tapi bukan dengan dengan ucapan yang bisa didengar pembicaraan Allah itu kalamun nafs kalam jiwa jiwa itu di sini kan kalau kita gitu jadi begitu keyakinan asyairah Allah itu nggak terdengar ucapannya nggak bisa didengar oleh Jibril, tapi langsung masuk ke dalam jiwanya Jibril, begitu. Itu keyakinan Asy'ariyah As dan itu mengingkari kalamullah. Itulah kegiatan ahlu kalam. Mereka ahlu kalam tapi Allah nggak bisa kalam, gimana? ya? Kemudian waqaidul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad wasyarrul umuri muhdatsatuha wa bid'ah. Seburuk-buruk perkara adalah yang muhdatsat yang baru dan perkara yang baru setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Nah, ini nyambung dengan ini. Jadi seburuk-buruk perkara adalah yang baru dan setiap yang baru adalah bid'ah dan setiap bid'ah adalah sesat dan setiap sesat adalah di neraka. Begitu mau lengkapnya hadis. Ya, itu penggabungan dua hadis. Jadi memang bahaya bid'ah itu, ya, bahaya. Walaupun kita katakan ancaman neraka itu bukan berarti kekal di neraka. Ini harus difahami baik-baik, ya. Ketika Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan setiap bid'ah itu di neraka, ini ancaman dengan neraka. Bukan sedang mengatakan berarti kekal di neraka, ini harus hati-hati ya. Itu yang sering dituduhkan kepada alusuna wal jamaah, oh itu Ahlu sunnah itu salafiyin, itu suka mengkafir-kafirkan orang, suka menyesat-nyesatkan orang, suka memasuk-masukkan orang ke neraka. Ya. Maka kita katakan itu bukan, bukanlah salafiyin, tapi apa? Rasulullah. Pan Rasulullah ini yang bilang, "Rasulullah yang mengatakan, tapi perlu difahami dengan baik maksud dari ucapan Rasulullah, ancaman neraka itu bukan artinya kekal di neraka, bukan ya selama bid'ahnya bukan bid'ah mukafiroh, karena bid'ah ada dua: ada bid'ah mukafiroh, bid'ah yang menyebabkan kafir, dan ada bid'ah ghairu mukafiroh yang tidak menyebabkan kafir. Jadi, kalau bid'ahnya bukan mukafiroh yang tidak kekal di neraka." ya. Selama dia tidak memiliki dosa kekufuran yang lainnya gitu. Karena kekufuran enggak semuanya bid'ah. Ada kekufuran yang memang kekufuran bukan bid'ah. Jadi intinya tidak seperti perkataan khawarij. Khawarij itu kalau ada ancaman neraka itu maksudnya kekal di neraka. Seperti hadis Rasulullah misalnya uh, al-qatil al wal maktul finnar ida idal takol muslimain muslimani jika dua muslim bertemu wa e, bisayfayhima dengan kedua pedangnya jadi udah mau bunuh-bunuhan sesama muslim maka pak falqatil wal maktul finnar maka pembunuh dan yang dibunuh di neraka ponis dari rasulullah jadi siapa yang ponis? Rasulullah. Memang di neraka ancaman Rasul. Apakah artinya kekal di neraka? Ya, tidak, tidak ya, tidak. Jadi tidak seperti anggapan orang khawarij. Khawarij mengira kalau udah finar itu berarti kekal di neraka. Ini berarti mengkafirkan dosa-dosa e, besar. Kotil pembunuh, maktul yang dibunuh, di neraka semuanya kekal di neraka. Naudzubillah Ini pendapat yang yang menyimpang, ya bertentangan dengan dalil-dalil yang yang lainnya. Kenapa di neraka semua? Iya, karena sudah ada tekad dan sudah ada usaha untuk membunuh. Walaupun dia akhirnya terbunuh, tapi usahanya sudah mengantarkan kepada kepada hasil ya walaupun nggak berhasil sampai jam berapa antum libur sampai jam 9 ya kan langsung daurah nanti yang ketiga wafis sahih min hadithi abi hurairah radhiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Man da'a ilal huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu man yattabi'uhu la yang kusudalika min ujurihim syai'an wa man da'a ilal dalalah kana alaihi minal ismi mithla athami man yattabi'uhu la yang kusudalika min athamihim syai'a ini hadis juga ancaman terhadap bid'ah Rasulullah bersabda man da'a ilal huda siapa yang menyeru kepada petunjuk Huda itu berarti apa? Petunjuk Rasul, ya kan? hadiah Hadi Muhammad, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Bahkan sesuatu yang bertentangan dengan petunjuk Rasul tidak disebut petunjuk, ya. Jadi hakikat petunjuk itu adalah petunjuk Rasulullah SAW. Petunjuk yang lain harus sesuai dengan petunjuk Rasul. Kalau tidak sesuai, maka itu bukan Huda, bukan petunjuk. Jadi siapa yang mengajak kepada Huda, maksudnya petunjuk Rasul. Karena lahuminal ajar maka baginya pahala mislah ujuri maniat tabiuhu seperti pahala orang yang mengikutinya. Ini kehebatan orang berdakwah. Ya, antum mungkin tadi malam sudah mendengarkan kan? Di antara keutamaan keutamaan dakwah. itu pahala yang mengalir tiada batas. Kalau antum dalam bisnis ada yang pengen MLM, ya MLM itu kalau sudah paling puncak semua hasil yang diraih oleh bawahannya upline itu akan masuk kepada yang paling atas semua ya khilaf para ulama antara halal dan haramnya sistem bisnis seperti itu ya sebaiknya ditinggalkan nah, kalau antum nggak boleh MLM sekarang ada pahala akhirat yang MLM. Dakwah. Dakwah itu secara otomatis begitu. Antum sebagai juru dakwah. Maka siapapun orang yang mengikuti ucapan antum, ilmu yang antum sampaikan, al-haq yang al-huda yang antum sampaikan kepada mereka, kemudian diamalkan, maka semua mereka akan nyumbang pahala kepada antum. Prosentasenya sampai ke antum langsung otomatis perhitungan Allah nggak akan meleset ya itu perhitungan komputer dunia aja bisa apalagi perhitungan Allah Taala jadi jangan khawatir antum jangan bosan jangan malas jangan takut untuk berdakwah karena antum akan panen pahala yang sangat besar bahkan rugi sekali ketika antum punya ilmu kemudian tidak disampaikan ya sangat rugi Tahu kebenaran dan antum lihat orang-orang yang nggak tahu kebenaran itu antum biarkan itu berarti menyia-nyiakan kesempatan bisnis yang sangat besar bisnis dengan Allah Taala. Ya. Kalau ada peluang bisnis di dunia aja antum nggak sia-siakan. Ya. Bagaimana bisnis akhirat yang abadi kekal selama-lamanya kemudian tidak dikejar ini kan ya bagian dari ke kebodohan kita ya. kebodohan kita kita perhitungannya salah kalau gitu. ya. Untung ruginya hanya sebatas dunia yang fana. Rugi. Kita kejar keuntungan akhirat yang sangat besar. Tijarotan lantabur. Perdagangan yang tidak pernah rugi sama sekali. Berdagang dengan Allah Ta'ala. Jadi petunjuk. Maka setiap orang yang mengikuti akan mengalir pahalanya kepada kita. Min gairi layang kusudalika tanpa mengurangi pahala mereka. Ya. Mereka dapat pahala seratus misalnya taruhlah, maka seratus itu pula mengalir ke kita. Tanpa mengurangi seratus, dia coba bayangkan. Kalau antum punya murid seratus, semua melaksanakan amalan, suatu amalan misalnya antum menganjurkan sholat tahajud, misalnya atau kiro, ah Quran atau dikir, atau apa saja, diamalkan. Masing-masing melakukannya, dan taruhlah pahalanya masing-masing seratus, seratus kali seratus orang, itu antum terima tanpa antum capek. Antum cuma capek ngomong. Yeah. Itu fadilah besar orang yang berdakwah di jalan Allah Ta'ala. Antum cuma menyampaikan. Dan ini juga nggak harus di podium, nggak harus di meja taklim begini, nggak harus. Antum siapa saja antum temui, antum sampaikan kebaikan. Atau hanya dengan tulisan misalnya. Ya, ini luar biasa. Kebaikan yang yang sangat besar akan dipanen oleh orang yang berdakwah. Mungkin tadi malam disampaikan oleh Satu Kota ada ya tujuh pahala yang mengalir walaupun sudah mati mengalir terus di antaranya apa orang yang menyebarkan ilmu menyebarkan ilmu dan musibah besar termasuk musibah besar ketika orang berilmu tidak ngomong ketika orang berilmu tutup mulut akhirnya siapa yang ngomong juhala orang-orang yang bodoh ya enggak ada yang ngomong orang berilmu ya udah akhirnya yang ngomong orang-orang yang enggak berilmu karena diam orang yang berilmu ini musibah musibah besar ketika akhirnya diberi kesempatan ngomong yang banyak ngomong itu orang yang nggak pakai ilmu coba kita saksikan itu dan itu terjadi hari ini di podium-podium di mimbar-mimbar di masjid-masjid tersebar rata-rata mereka orang-orang yang bertanggung jawab dalam berdakwah mereka tidak melihat kepada sahih dan daif dari hadis ini bagian dari ruai bidah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam yaitu orang-orang orang-orang kerdil yang berbicara masalah besar berbahaya dan masalah apa yang lebih besar dari masalah agama masalah agama ini masalah besar ya masalah keselamatan dunia akhirat kalau cuma masalah ekonomi masalah politik ini masalah dunia saja ya kalau bangkrut bangkrut dunia saja masalah ekonomi tapi kalau udah berbicara masalah agama tapi dia orang yang tidak tahu ilmu agama ini adalah musibah dan malapetaka yang sangat besar. Makanya antum yang sudah mengaji berikan ilmu kepada yang lain, sampaikan ilmu kepada yang lain, ya. Sampaikan ilmu, sebarkan ilmu. Antum jangan meremehkan pahala yang sangat besar, ya. Sebelum nanti menyesal. Kalau sudah dicabut nyawa baru nyesal ya Allah, balikin saya ke dunia. Mau ngapain? Mau dakwah. Sudah terlambat, nggak bisa, ya. Semua akan menyesal. Kemudian sebaliknya dan orang yang menyeru kepada kesesatan, nah kesesatan di sini berarti apa? Kesesatan ini bid'ah, ya. lawan dari huda itu adalah bid'ah. Seperti tadi bid'atin dolalah. Setiap bid'ah adalah dolalah kesesatan. Jadi dolalah di sini adalah bid'ah. Siapa yang mengajak kepada Kesesatan yaitu bid'ah karena maka baginya dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya makanya yang dosanya paling besar itu gembongnya ya gembong kebid'ahan ketua torekot itu ya itu yang paling banyak panen dosa selain panen panen duit panen dosa juga dan itu tidak mengurangi dosa orang-orang yang yang mengikutinya. Ya mungkin sampai di sini. Selanjutnya pada kesempatan yang lain. Ada pertanyaan mungkin? Nah, barakallahu Bagaimana menggabungkan hadis antara tadi ya, al-qatil wal-maktul Finar, pembunuh dan yang dibunuh di neraka berarti dua-duanya masuk neraka kalau ada dua muslim perang masuk neraka berdasarkan dua hadis ini dengan hadis duna syahid siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid bertentangan enggak yang satu dibilang masuk neraka yang satu dibilang syahid syahid kan masuk surga bertentangan enggak kira-kira bertentangan enggak kelihatannya kelihatannya bertentangan hakikatnya tidak Kenapa? Apa yang dimaksud dengan hadis yang pertama? Hadis yang pertama itu orang yang berperang karena dunia, karena hawa nafsu. Karena hawa nafsu, jadi membela kepentingan, membela hawa nafsu, dan seterusnya. Tapi orang yang berperang karena membela hak itu tidak masuk ke dalam hadis ini, termasuk berperang dengan orang Muslim, tapi dia bugot, tahu, bugot, memberontak itu tidak termasuk dalam ancaman hadis ini. Kalau perang dengan muslim semuanya terlarang, maka pemberontak itu muslim nggak? Muslim, berarti nggak boleh diperangi karena dia muslim. Nggak, hadis ini tidak berlaku buat itu. Ya, termasuk juga orang antum punya harta mau dirampok, antum nggak boleh bela diri, nggak boleh kemudian melawan dia, hartanya diserahkan begitu saja? Ya, ya terserah, ya terserah antum. Antum dermawan nggak apa-apa gitu. Tapi seandainya antum mau bela sampai antum mati antum masuk surga. Kenapa? Apakah ini bukan rebutan harta, rebutan dunia? Bukan, ini bukan rebutan. Tapi ini membela hak. Itu harta hak antum, bukan hak dia. Ya, yang terlarang tadi, yang bunuh-bunuhan karena rebutan harta itu kalau harta bukan haknya, kalau haknya tidak masalah. Jadi seperti itu berbeda. Kalau yang pertama tadi itu perang cuma emosi karena hawa nafsu mempertahankan eh, apa namanya kehormatan dan lain sebagainya dari sisi bukan kehormatan ya kalau artinya hanya membela hawa nafsu saja kesukuan dan seterusnya ya ini ini yang terancam dalam hadis itu tapi kalau orang berperang kalau membela harga diri kita membela eh, harta kita karena mau dirampas oleh orang yang tidak berhak maka ini tidak mengapa. Walaupun memang ya dalam hal ini yang namanya defudoror atau menolak bahaya itu menggunakan cara yang paling ringan. Antum kalau bisa menghadapi perampok dengan sentilan saja sudah menyingkir, nggak usah pakai pisau gitu. Antum kalau pakai bogem saja sudah sudah cukup, nggak usah pakai pedang gitu, maksudnya gitu usahakan dengan cara yang paling yang paling ringan, ya. jangan gampang sedikit-sedikit mau dibunuh, ya itu memang nggak e, nggak langsung dibunuh. Jadi orang yang membela diri, membela harta dan seterusnya itu jangan langsung praktek bunuh membunuh di situ ya. Memang kalau terpaksa nggak sengaja dia terbunuh gitu. Dia yang pakai pedang, saya tangan kosong, cuma nggak tahu kenapa pedangnya belok ke dia gitu. Nah itu insya Allah nggak mengapa gitu ya, nggak sengaja kan sengaja sengaja. Daripada saya yang mati, mending dia yang mati gitu kan. Nah, itu sudah terpaksa namanya. Insya Allah nggak mengapa. Walaupun nanti di sidang bisa jadi di dihukum juga bisa jadi ya, tergantung persidangannya. Ya, nampak. Masya <laughs> Allah, Barakallah Langkah-langkah apa untuk menyadarkan orang yang melakukan kesirikan atau kebitahan, Apakah perlu dirukyah? Iya, kalau kesurupan dirukyah <laughs> Kalau orang yang hobi sirik itu banyak jinnya, ya dirukyah saja insya Allah nanti sadar ya. Bid'ah pun bisa jadi banyak jinnya, orang yang suka dikir-dikir itu bisa jadi banyak jinnya itu ya. ya dikir sampai fly, sampai nggak sadar, sampai kayak orang gila. Nah, itu kena jin. Ada orang dikir itu memanggil jin. Jin suka juga. Nah dikirnya sambil disco. Jin kan suka itu. Jin itu di antara jin tuh suka sekali dengan musik ya. Jangan salah. Orang dengerin musik itu ditemani sama jin. Jin itu suka musik. Jin-jin ya, yang fasik tentunya suka sekali. Ya, banyak 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 dari cerita cerita jin sendiri Enggak tahu benar atau salah tapi sering gitu. Jin itu suka ketika jadi ketika kesurupan gitu ngomong dia dia mengaku dia bilang suka musik-musik seperti gamelan Jawa itu suka sekali jin ya. jin jin kuno jin klasik itu suka dengan musik-musik ini ya. tapi kalau jin modern suka rock gitu kan suka pop gitu kan ya, tergantung jadi kalau jin yang klasik begitu suka musik-musik gamelan musik-musik klasik kuno gitu ya yang jelas kebitahan yang dibumbui dengan musik-musik bisa jadi kena jin. Mau dirukyah mungkin bisa efektif dirukyah. Tapi cara yang paling efektif untuk menyadarkan mereka adalah doa. Insya Allah. Karena dengan ya dibarengi semua usaha kita lakukan dengan kebaikan akhlak kita, kita sering memberi membantu dia. Mudah-mudahan akan meraih hatinya dan begitu termasuk cara dakwah. Ya, cara dakwah. Jadi antum punya harta lumayan gitu. Artinya ada kelebihan dari yang dimakan antum, berarti ada kelebihan itu, maka coba berikan kepada orang yang menjadi target dakwah antum, ya. coba berikan, sering dibantu, sering dikasih, sering didatangi, ditanya kabarnya bagaimana, itulah malam hati itu akan akan tertarik, itu namanya takliful kulub meraih hati dan dakwah itu prosesnya dengan begitu, ya. kalau belum kenal belum apa apa langsung dibilang pak ini haram rokok ini pak nggak boleh, orang rokok lagi semangat semangatnya bisa di tunjuk antum dengan rokoknya. Ya jelas tidak begitu cara berdakwah ya, pelan-pelan. Sampai pernah terjadi kisah di, pada Imam As-Sa'di rahimahullah taala, pernah ada perokok dia jatuh satu bungkus rokoknya jatuh, nggak ketahuan. Jadi duduk, jatuh satu bungkus rokok. Kemudian Imam sadi melihat dari belakang, diambil bungkus itu dikasihkan ke dia. Kaget murid-muridnya. Setelah orang itu pergi, saya kenapa rokok kan haram, kok kamu kasihkan dia? Apa kata saya? Ini pikiran ulama beda dengan pikiran kita. Kata saya, jangan sampai nanti dia beli rokok lagi dengan duit yang harusnya buat ngasih makan istri. Ya. Sudah, tetap aja namanya rokok hilang, tetap akan beli rokok lagi kan? Namanya juga perokok, ya kan? Ya sudah, biar kasihkan rokok itu, biar duit yang buat istrinya nggak di nggak diambil untuk beli rokok yang lain lagi. Begitu, begitu cara berdakwah. Jadi tidak harus langsung serta merta harus berubah. Nggak bisa, manusia itu butuh proses. Segala sesuatu butuh proses ya. Ada cara secara dohir pendekatan mengikat hati dulu itu yang paling penting. Kemudian cara batin juga sangat penting. Doakan terus ya. Kadang Orang usaha lahir cuma ketemu saja, sapa, senyum gitu kan. Habis itu nggak ngomong agama, cuma akhlak saja. Habis itu antum di rumah doakan ya Allah berikan petunjuk kepadanya. Tetangga saya ini luar biasa. Ya, artinya kalau engkau masukkan dia ke dalam golongan ahlu sunnah ya Allah. Engkau kumpulkan kami ke dalam surga. Betapa bahagianya kami ya Allah. Doakan saja. Doakan. Jadi kadang kurangnya doa dari ahlu sunnah wal jamaah sehingga ahlu bid'ah nggak sembuh-sembuh ya. mereka yang bid'ah cuma uh, taunya dari kalangan ahlu sunnah cuma caci maki tiap hari dibilang bid'ah sesat bid'ah sesat biar sesat nggak masalah kan. sampai begitu mereka ya karena cuma dengernya ceramah-ceramah saja itu kurang pas ya coba doa ini digalakkan doa. Antum setiap antum satu orang mendoakan satu orang sudah berapa orang nanti sadar insya Allah. Ya? Dan doa nggak terbatas satu orang. Antum bisa nggak doa untuk sejuta orang? Bisa sekali ya Allah sadarkan penduduk Indonesia berapa juta? 200 juta. Ternyata sadar 200 juta gara-gara doa antum apa yang terjadi? Masya Allah luar biasa, ya? luar biasa ya. Karena kita nggak tahu siapa di antara kita yang doanya mustajab? Nggak tahu. Mungkin antum di tengah keheningan malam nggak ada orang tahu ikhlas luar biasa dalam keadaan yang iftikor betul ya rasa butuhnya kepada Allah yang sangat tinggi dengan doa yang sangat khusyuk antum berdoa mendoakan penduduk negeri atau penduduk kampung antum siapa saja antum doakan antum mau masya Allah dengan sebab doa itu ternyata diberi kesadaran ya termasuk juga yang sangat penting mendoakan pemimpin ini perkataan para para salaf, para ulama, Fudail bin Iyad, Muhammad dan lain-lain. Kalau seandainya aku memiliki doa yang mustajab yang didengar oleh Allah Taala, niscaya aku akan doakan pemimpin. Karena penting. Solehnya pemimpin itu adalah kebaikan, maslahat bagi bagi rakyat semuanya. Ini penting doakan pemimpin. Pemimpin apa aja ya? Pemimpin kampung, pemimpin kecamatan, kabupaten, semua kita doakan. Doakan agar mereka sadar agar membela Islam, agar kepemimpinannya digunakan untuk membela agama Allah. Ini sangat penting, ya. sangat penting, sehingga dengan sebab doa antum, kebaikan merajalela. Ya. Masya Allah, gara-gara doa antum yang orang nggak ada yang tahu, keikhlasan itu ajaib, ya. keikhlasan itu luar biasa. Ada tanya, mau? Jadi tidak. Tadi kan mau tanya. Ya, yeah. barakallahu fiqh. Jadi sebagian orang yang mendatangkan subhat bahwasanya kullu bid'atin dolalah semua bid'ah adalah sesat katanya di sini kullu artinya bukan semua ya mereka mendatangkan dalil-dalil dari Quran misalnya dari macam-macam seperti misalnya tudam mirqul syai' diambi robbiha menghancurkan segala sesuatu dengan perintah robnya itu angin menghancurkan segala sesuatu Apakah hancur semuanya, langit bumi hancur semuanya? Tidak ternyata, cuma satu kampung. Berarti kulu ini bermakna tidak semuanya. Begitu, berada dengan begitu. Maka kita katakan semua kembali kepada konteks. ya. Ketika memahami sebuah ungkapan itu kembali kepada konteks. Kata kulu itu asalnya, kalau kita kembali kepada asal bahasa kulu ini merupakan lafat istighrokiah yang paling umum. Kulu itu lafat yang menunjukkan keumuman yang paling yang paling kuat yang paling kuat. Kecuali ada korina yang menunjukkan pengecualian. Ya. yang menunjukkan pengecualian. Maka kalau tidak ada korina, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kepada pengecualian, maka kembali kepada lafat aslinya yaitu menunjukkan keumuman. Begitu. Itu kembali ke kaidah bahasa saja. Ya. Jadi kata kulu di sini nggak ada pengecualian memang, nggak ada pengecualian, nggak ada tanda-tanda yang menunjukkan pengecualian. Ya itu kalau dalil kita cuma itu dalil kita masih banyak yang lainnya ya yang menunjukkan bahwasanya setiap bid'ah adalah keburukan ya kita kan datangkan dalil dari kemarin itu semuanya menunjukkan kebid'ahan itu semuanya berbahaya dalil kita tidak cuma kulu bid'atin dolalah nggak cuma itu ya mereka cuma mau menyerang itu kemudian menyelesaikan masalah nggak tidak selesai masalah kalaupun dalil itu terbantah dalil ahlu sunnah wal jamaah banyak sekali sudah kita bahas dari kemarin dalil-dalil secara akal banyak sekali yang menunjukkan tentang sesatnya semua kebid'ahan. Tidak ada bid'ah hasanah intinya. Ya, ada buku khusus tentang itu. Ya, para ulama banyak menulis tentang itu ya. Di antaranya Al-Luma fi bid'ah. Ini juga bagus tentang bantahan terhadap orang yang menganggap adanya bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah, ada bid'ah hasanah. Itu mereka pakai dalil juga. Makanya tidak ada ahli bid'ah kecuali pakai dalil. Itu bedanya juga antara ahli bid'ah dengan ahli maksiat. Kalau ahli bid'ah itu pasti punya dalil. Kalau ahli maksiat nggak pakai dalil. Karena tahu kesalahan. Apa dalilnya kamu berzina? Ya nggak ada. Memang ini maksiat. Tahu dia. Tapi kalau orang mut'ah zina juga kan? Tapi namanya jadi zina syari mut'ah. Ada dalilnya. Begitu. Semua kebitaan itu ada dalilnya itulah Ya, bahayanya kebid'ah. Makanya kalau ahlu sunnah wal jamaah tidak menguasai dalil, ya kalah dengan ahlu, ahlu bid'ah. Ya, makanya sebagai ahlu sunnah kita juga harus terus menggali ilmu sehingga tidak tidak mudah dibohongi oleh ahli bid'ah yang hanya membawa ini dalil, ini hadis, ini hadis, ini gitu. Orang awam dibilang ini hadis, ini hadis langsung percaya. Ya. Harus kita berilmu kalau memang belum sampai ilmu kita ya kita bertanya fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun ta tanyakan kepada yang ahlinya jika kalian tidak tahu jangan langsung percaya hanya semata-mata ada hadis masih <tuh> ketemu lagi ya yeah. Ya. Yeah. Secara umum maka cukup untuk yang khusus. Uh, bisa bisa jadi antum berdoakan Allahumma lil muslimin awal muslimat alahya iminhum wal amwat itu dirinci. Jadi coba perhatikan Ya Allah ampunilah orang muslim laki-laki dan muslim wanita Apakah ini mencakup bapak kita yang muslim? Kakek kita yang muslim? Keturunan kita yang muslim? Tetangga kita yang muslim? Masuk gak semuanya? Orang Indonesia yang muslim? Orang Singapura yang muslim? Masuk gak? Masuk semua Masuk semua sudah tapi kenapa Rasulullah masih melanjutkan al ahya imin humwal amwat yang sudah yang masih hidup maupun yang sudah mati? Ya. Ini diperinci. Jadi e, para ulama menunjukkan e, me, me, membuat kesimpulan bahwasanya doa maklum tafsil doa itu tempatnya untuk merinci semakin merinci doa itu semakin menunjukkan iftikor semakin menunjukkan butuhnya kalau antum ada doa umum kemudian ada doa khusus kan Antum kalau mau doa Rabbana atina hasanah wa fil akhirati wa qina Selesai beres sapu jagat. Antum nggak usah doa yang lain coba. Antum butuh lapar, butuh nasi. nggak usah doa Rabbana atina fiddunya hasana gitu aja. Kan kurang mantap kan? Jadi kurang. Jadi dari segi apa namanya? iftikor kita, kebutuhan kita kurang ketika doa itu cuma umum-umum saja. Umum memang mencakup sudah, tapi kan kita ingin sesuatu yang khusus ya antara umum dengan khusus mana lebih hebat khusus ya orang khusus ini VIP jadi kalau khusus itu sesuatu yang istimewa namanya juga khusus jadi ke dalam berdoa kita rinci itu lebih bagus kita rinci lebih bagus tapi tidak boleh mendikte tidak boleh apa namanya uh, usul gitu dalam doa nggak boleh usul ya Allah berilah saya rumah yang di pinggir jalan sebelah sana itu itu nggak boleh detail di situ nggak boleh. Kenapa? Siapa yang menunjukkan kepada kita kalau rumah itu adalah yang terbaik? Nggak tahu kita. Jadi cukup antum berdoa ya Allah berilah rumah yang baik yang berkah itu sudah selesai. Tapi kalau kita e, tunjukkan seakan-akan kita lebih tahu daripada Allah, ya? kita itu minta yang terbaik saja. Allah yang berikan yang terbaik. Nah kalau kalau khusus dari segi orang yang akan kita doakan nggak masalah ya, ya Allah sadarkanlah kakek saya si fulan. Ya gak masalah, itu enggak masalah, itu bukan usul. Memang memang khusus enggak masalah. Lain dengan usul kita meminta sesuatu yang rinci begini 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 Wah. begini ini ini tidak boleh ya. Ini perkara yang melampaui batas di dalam berdoa. Benar, mau sampai jam 9. Masih ada nggak? sudah ya kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum